Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Aresolar. Di sini kami akan share banyak panduan untuk kita pelajari bersama. Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Ini kami mempunyai sebuah handphone Xiaomi dengan tipe 5A. Di sini kami akan membagikan tutorial cara melakukan flash handphone Xiaomi. Nah, yang pertama Anda bongkar terlebih dahulu seperti ini. Kita akan melakukan test point ini pada jalur di sini. Oke, kita lanjut ke komputer. Apa saja yang perlu kita siapkan? Oke, inilah yang perlu Anda siapkan, yaitu pastinya firmware. Di sini kami sudah mendownloadnya. Ini firmware untuk Xiaomi 5A. Dan ini untuk Mi Flash-nya. Kita akan menggunakan Mi Flash untuk melakukan flash-nya. Dan ini adalah tripper-nya. Kita ekstrak semua. Oke, dan yang ini juga firmware-nya kita ekstrak. Sambil mengekstrak, kita install tripper-nya terlebih dahulu. Ini sambil menunggu selesai. Nah, kita install tripper. Klik next. Di sini accept, klik snack. Ini proses ekstrak. Kita tinggal tunggu sampai selesai. Oke, proses install tripper selesai. Ini tinggal proses ekstrak firmware belum selesai. Sekarang kita install Mi Flash. Ini Mi Flash-nya kita install, klik dua kali. Silakan alat tempurnya Anda download melalui link deskripsi video ini. Seperti inilah langkah-langkah untuk melakukan flash handphone Xiaomi yang benar. Oke, klik next. Mi Flash kita install. Oke, ini Mi Flash sudah selesai. Installing complete, klik close. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, sekarang kita tinggal tunggu yang ini saja. Ini hampir selesai. Nah, ini proses ekstrak sudah selesai dan ini hasilnya. Oke. Sekarang kita buka Mi Flash-nya langsung, kita tutup saja. Oh iya, jangan lupa, ini tersimpan di sini, di download, kami menyimpannya. Jadi Anda perhatikan firmware-nya tersimpan di mana. Di sini saya ingat-ingat di sini, jadi jangan sampai lupa. Oke, sekarang kita buka Mi Flash-nya. Oke, sekarang kita hubungkan handphone kita ke komputer menggunakan kabel USB. Dengan cara melakukan test point, silakan Anda perhatikan video kami. Nah, ini adalah HV-nya dan ini adalah kabel USB yang sudah saya hubungkan ke komputer. Di sini saya akan menggunakan test point menggunakan ini resistor. Ini sama saja karena saya mencari pin setnya entah lupa naruhnya di mana. Jadi, Anda perhatikan ini titik ini dan ini Anda hubungkan. Oke, menggunakan apa saja, bisa menggunakan jarum pentul atau apa. Oke, sekarang kita hubungkan. Pastikan sudah dalam keadaan mati, jika Anda ragu silakan Anda cabut terlebih dahulu baterainya. Oke, seperti ini, lalu Anda mulai menghubungkan. Ini siap-siap menghubungkan, tapi jangan Anda hubungkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Sekarang Anda hubungkan. Tripper nanti akan menginstal.
Biarkan saja sampai proses install selesai. Oke, Anda klik close saja. Sekarang Anda refresh. Nah, di sini bisa Anda lihat terdeteksi handphone kita. Sekarang kita masukkan firmware-nya, Anda klik select. Lalu Anda masuk tadi tersimpan di download. Oke, saya cari download. Nah, di sini. Download. Nah, ini. Oke, yang ini. Lalu klik OK. Selanjutnya, untuk melakukan flash, sangat mudah sekali. Settingannya seperti ini saja. Lalu Anda klik flash. Nah, di sini saya akan kecilkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Anda klik flash. Proses flash akan berlangsung. Nah, bisa Anda lihat. Nah, ini proses flash sedang berjalan. Tinggal kita tunggu sampai selesai. Oke, saya kecilkan. Di sini nanti ditandai status sukses jika proses flash sudah selesai. Jika sudah selesai, tinggal Anda hidupkan handphone Anda. Dan sekarang handphone Anda sudah hidup kembali, tidak potlop dan tidak lemot lagi. Jadi seperti itulah cara melakukan flash handphone Xiaomi. Di sini saya praktekkan dengan handphone Xiaomi 5A tipenya. Tahap-tahapnya seperti itu untuk flash melalui test point. Kita tunggu sampai selesai. Ini sudah selesai ditandai dengan sukses. Sekarang tinggal Anda hidupkan handphone Anda. Nanti hidup normal kembali. Oke, buat Anda yang mau mencoba, selamat mencoba. Semua filenya ada di deskripsi video ini. Jadi seperti itulah tahap-tahap melakukan flash yang benar handphone Xiaomi. Mungkin tutorialnya sampai di sini saja. Sekarang saya akan mau menghidupkan handphone saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.